situasi hari kedua penyekatan seperti apa sih Bu di pos penyekatan ini? Untuk penyekatan hari kedua dari jam 20.00 sampai dengan saat ini semuanya terkendali aman. Ya. Apabila ada masyarakat yang mengatakan seperti tadi kan ada tuh, ada kegiatan apa? Ini kok ada apa penutupan jalan? Nah, saya jelaskan bahwa sesuai dengan rekaman tadi bahwa memang harus ada penyekatan jalan atau penutupan jalan untuk memutus mata rantai COVID-19. Ya. Seperti tadi juga ambulan kita nomor satukan juga, karena memang salah satunya memang ambulan adalah petugas yang harus dinomor satukan. Ya. Seperti juga tadi kayak Pertamina, nah, itu juga harus kita utamakan juga, karena itu dia membawa keperluan atau bensin untuk buat masyarakat. Jadi hal-hal yang seperti itu memang kita mempersatukan. Di luar daripada itu juga harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ada sudah baku. Ya. Masih banyak warga yang belum tahu nggak sih Bu soal penyekatan ataupun PPKM darurat Bu? Sepertinya kalau belum ada yang tahu, mustahil ya. Karena kan ini apa namanya di televisi atau mungkin di nasional-nasional kan zaman seperti ini nggak mungkin kalau nggak tahu. Kalau saya rasa mungkin mereka pura-pura nggak tahu, memang manusia atau apatis ya. Bu, untuk warga yang non berKTP di luar kota Bekasi berarti langsung diputar balik ya Bu ya? Iya, betul. Tadi kita putar balikan dengan manis, senyum sama salam. Jadi mereka juga tidak ada yang terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!